I just want to move on. So I have got to be strong. I know I have to go on. That's why. And now I know what to do. Although I know it hurts you, but I just can't follow through. I've got to let go of you. I've got to let go. I've got to let go of you. I got to let go. Welcome to Royal Tulip Gunung Gelis. Jadi kita masuknya dari situ. Jadi kita masuk check-in ke sini. Terus ini adalah deck-nya. Di situ ada pool yang gede, terus di situ ada pool yang kecil, lebih private. Di situ ada gazebo-gazebo, terus sebelah situ, belakang situ ada tempat untuk bermain anak kecil. Jadi enak juga untuk keluarga di sini. Kita stay di kamar ini. Kamarnya masih berantakan. Belum diberesin sih, karena kita masih pakai ini, do not disturb. Ya. Tapi ini ada tempat buat koper, atau sendal di sini. Terus ini WC-nya. Tuh. Wah, asik juga. Nembus pandang. Tapi ini bisa ditutup sih pakai blindnya ini. Ini kasurnya. Ini kasur saya yang sebelah saya berantakan banget. Ini sebelah Angel. Kebetulan kita nggak dapet yang king karena mereka lagi full banget. Jadinya kita dapet yang twin. Kita satuin aja. Terus ini meja saya. Mejanya udah diperluin sama drone. Ini buat ngecas. Ngecas. Ini drone-nya. Drone-nya. Ini juga ada drone lagi. Ini tas saya untuk main drone. Terus ada balkon. Tuh. Oke, balkonnya di sini nih. Ini yang ada gunung nih, guys. View-nya mantep banget, gila, ngadep gunung sih semua. Ini hotel dua-dua view bagus, mau ngadep gunung, mau ngadep ke swimming pool, itu either one is okay, menurut saya. Saya sih so far hanya stay di yang ngadep gunung aja, karena ya saya sendiri nggak punya preference gitu. Ini kita dapat dua kamar yang ngadep gunung dan satu kamar yang ngadep swimming pool. Dan si Angel maunya yang ada gunung, ya udah saya sih ikutin aja lah. Ya tapi kalau di sini nggak boleh main drone karena ini kan privasinya orang di sekitar sini, sepanjang balkon ini kan kita nggak boleh ngintip lah. Jadi di sini juga ada yang namanya kids club. Saya nggak masuk sih karena lagi rame banget dan saya nggak bawa anak, nanti dikira aneh lagi. Nah, di sini sebelahnya Kids Club itu ada namanya Zendek. Nah, Zendek ini kayaknya lumayan terkenal kalau di Gunung Gelis ini. Karena dia tempatnya unik, dia menjulang ke arah gunung situ. Di sini sering dipakai buat acara, bisa juga buat romantic dinner kalau mau ngebooking di sini. Ya, ini nih balkon-balkonnya tadi room. Tadi kamar saya sih yang sebelah situ sih. Enggak gitu kelihatan. Yang gedung sebelah situ, ini gedung sebelah sini, ini kelihatan Zendek ini. Terus dari situ tuh kelihatan
hari ini bakal ada wedding di sini. Jadi bakalnya ada dekor, nanti bakal didekor di sini. Ini gua kuasa gede banget. Kita punya hotel ini ada di tengah-tengah dan kita dikelilingi oleh padang golf di sekitar hotelnya. Dan golf itu ya punyanya sini juga. Asik banget ini, gila. Oke guys, so tadi saya baru ngeliat-ngeliat putar di area kids zone-nya itu lagi ramai banget. Dalam situ tuh sebenarnya lumayan enak, ada lokernya. Terus setelah kita bisa titip barang di loker, itu tuh ada pengurusnya yang bisa kita titipin nanti anak-anaknya. Terus juga ada prosotan, nanti mereka bikin game sama warnai, segala macem lah. Jadi kita bisa nggak pusing kalau ninggalin anak di sini. Tapi ya biasanya sih mereka pada tinggalin suster juga sih, cuma susternya jadi duduk manis gitu. Dan anaknya sibuk sendiri, main sendiri. Ada juga tempat buat outbound anak kecil, ada animal farm juga, bisa kasih makan rabbit. Intinya buat weekend getaway di sini sih asik, enak. Ya, karena fasilitas lengkap, nggak usah kemana-mana. Oh iya, ada juga beberapa aktivitas di sini, main rafting, terus bisa offroading. Itu bayar sih, tapi kita kayaknya nggak akan ikut itu deh. Ada di lobby resepsionis kalau mau ngikut itu. Oke guys, kita baru selesai makan breakfast ini. Ini keesokan harinya, breakfastnya lengkap banget di sini. Ada omelet, ada nasi goreng, ada sosis. Dan sosisnya tuh bukan sosis yang murahan, sosis juicy banget. Terus nasi gorengnya juga dibikin, dimasakin langsung di depan kita. Ada waffles, ada buah, minumannya ada 8 macam. Bah, enak banget. Macam-macam roti, bubur. Hotel ini sih enak banget sih, lengkap banget breakfastnya. Oke guys, ini kita lagi di field golfnya yang sebelahnya hotel. Di dalam hotel itu rule-nya agak ambigu. Jadi kemarin itu resepsionisnya bilang boleh, security-nya bilang nggak boleh. Ini gimana? Jadi galau, ya kan? Resepsionisnya bilang sih kalau misalnya kita menghadap ke hotel itu jangan, karena privacy. Itu ya, which makes sense buat saya. Kalau kita nerbangin drone DJI, Mavic Air, Mavic Pro gitu-gitu, itu kan buat ngambil gambar ya, dan orang kan mau privacy gitu, nggak boleh syuting ke situ, itu make sense gitu. Tapi dia bilang kalau ke umum ya boleh, kalau misalnya ke swimming pool, ke playground dan lain-lain itu boleh, resepsionis bilang. Nah tadi saya juga terbangin ke apa namanya di swimming pool dan ternyata nggak boleh di situ. Ini galau banget deh. Katanya mesti izin lagi, izin kemarin itu kemarin. Ini hari ini ya udah hari yang beda. Bucis, aneh juga sih. Ya udahlah, tapi saya ikutin aja kan. Tapi intinya kalau misalnya di sekeliling hotel itu boleh di luarnya. Nah ini di padang golf, kalau padang golf sih aman lah. Asal sepi ya, kalau siang-siang sih sepi. Orang main golf itu males, panas banget. Nah itu sebenarnya ada gazebo, tapi lagi didudukin anjing di situ. Saya nggak mau bantah sama anjing, jadi silahkan anjing duduk di situ. Saya main di sini aja. Ini tas di sini, itu controller. Oke guys, here we go again. Oh.
Guys, so kita udah selesai di sini. Today is our last day. Ini hotelnya bagus sih. Kita ngeliat alam gitu di sini. Udaranya sih adem, anginnya kencang di sini. Wow. Tuh bisa kelihatan. Ini pohon aja goyangnya sampai kayak gini. Ini view kita kalau dari hotel kita. Itu ada Zendek-nya. Terus itu area spa. Dan ini semuanya itu golf course. Dan golf course-nya itu mengelilingi semua hotel kita 360 derajat all around the hotel. Itu hebat banget, gila. Keren. So far di sini itu ya mereka itu kan 4-5 star hotel ya, saya lupa ini exactly berapa, tapi itu lumayan luxury hotel. Jadi makanya kalau nerbangin terus juga nggak boleh sembarangan di sini. It's a luxury resort. Orang biasanya main golf atau wedding sering di sini. Makanannya enak, variety-nya banyak banget. Makan pagi kita dapat harga kalau weekend itu 2,5 juta per hari. Kalau weekday itu setengah harganya kemarin itu. Jadi kalau bisa kaburnya weekday sih ya lebih murah pastinya. Tapi kalau hanya bisa weekend ya sekali-sekali bolehlah di sini sih. Saya sih udah sekitar 4 kali kayaknya stay di sini, dan tiap kali stay-nya selalu menyenangkan. Staff di sini itu they go above and beyond untuk membantu kita. Kemarin saya pernah ngerayain Angel punya birthday juga di sini, dan saya plan buat surprise. Mereka itu benar-benar ngebantu dari awal sampai akhir. Bahkan mereka bikinin video buat saya. Saya kasih foto, mereka bikinin video. Masukin lagu segala macam. This time tapi hanya family trip aja sih, tapi tetap seru kok. Wow, ada orang yang baru terbangin drone. Ya, saya nggak bisa terbangin drone di dalam wilayah swimming pool. Cuma dapat sebentar doang kemarin itu ditegur. Ngerti lah, karena ini kan luxury resort ya, nggak mau ganggu orang. Tapi kalau saya ada opportunity lagi dan diperbolehkan sih pengen terbangin drone di sini. Tapi nggak di hotelnya pun, di golf course-nya seru juga. Overall makanan di sini enak banget. Makan paginya enak, beratnya banyak, di fire juga enak. Cuma memang agak mahal dan nggak boleh bawa minuman dari kamar ke situ. Jadi kalau pesan minuman di situ itu sekitar 50.000. Kalau yang mau hemat ya minum dulu aja sebelum ke situ, karena minuman di kamar itu gratis. Oke guys, buat kalian yang pengen kesini sih, recommended banget lah hotelnya. Kita puas banget. Thank you for watching, see you next time. Bye bye.